Kemenangan di Piala Dunia Qatar 2022 bisa jadi memantik harapan bagi warga negara Argentina. Saat ini, rakyat di negara ini hidup dalam tekanan ekonomi akibat inflasi tinggi. Tercatat inflasi tahunan negara Tim Tenggo menyentuh angka 92,4% pada November 2022. Ini merupakan inflasi tertinggi selama 30 tahun terakhir. Sekitar 40% dari populasi rakyat Argentina hidup dalam kemiskinan. Gejolak politik dan kekeringan di musim panen menjadi dua faktor yang memperburuk kondisi ini. Di Argentina, krisis ekonomi terjadi berkepanjangan sejak Desember 2001 atau Januari 2002. Kesuksesan La Albiceleste meraih trofi Piala Dunia diprediksi memberi angin segar bagi ekonomi negara yang tengah terpuruk. Ekonomi Argentina diprediksi tumbuh 0,25% dalam dua kuartal usai turnamen Piala Dunia digelar. Ini terungkap dalam penelitian Marco Melo dari University of Surrey di Inggris. Menurut Melo, ekspor Argentina bakal mengalami kenaikan lantaran visibilitas mereka naik atau exposure di mata dunia internasional. Ini berarti akan meningkatkan ekspor sumber daya alam Argentina seperti produk sereal hingga kapas ke pasar global. Melo memprediksi Argentina akan meraup lebih banyak keuntungan ketimbang Prancis. Alasannya, Prancis adalah juara petahana sehingga jika timnas Prancis menang, maka hal itu tidak terlampau mengejutkan. Kondisi serupa pernah dialami Brasil ketika menjuarai Piala Dunia 2002. Ekspor Brasil meningkat signifikan setelah tim Samba menaklukkan Jerman di laga final. Tercatat pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi Brasil mampu tumbuh 3,1%. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2001 yang hanya 1,4%. Jejak ekonomi Brasil diikuti negara peraih trofi Piala Dunia berikutnya, yakni Italia. Kemenangan Italia pada tahun 2006 membuat ekonominya tumbuh sebesar 1,8%. Ekonomi Jerman juga mengalami kenaikan 2,2% saat menang Piala Dunia 2014. Bahkan Spanyol, yang menjuarai turnamen pada 2010 di tengah resesi global besar, diuntungkan dari bonus Piala Dunia. Ekonominya tumbuh 0,2% tahun itu.